Seorang wanita, Stacey Eden, trending di laman sosial khususnya Twitter kerana keberaniannya mempertahankan pasangan Muslim daripada dikeji penumpang lain ketika dalam sebuah train. Eden, 23 tahun dari Sydney, Australia, mendengar seorang wanita lain menduduh pasangan itu sebagai penyokong ISIS. Tidak senang dengan kata-kata itu, Eden lantas meminta wanita terbabit untuk berhenti bercakap selain turut membela pasangan itu dengan berkata ISIS tidak mewakili keseluruhan Muslim. Dia juga berkali-kali meminta agar wanita itu menghormati pasangan Muslim berkenaan. Tidak cukup dengan membela pasangan itu, Eden mengambil keputusan untuk tidak turun dari tren sehinggalah pasangan itu selamat tiba ke destinasi mereka kerana bimbangkan keselamatan mereka. Pasangan Muslim terbabit melalui akaun Facebook mengucapkan terima kasih kepada Eden atas keberaniannya mempertahankan mereka. Diskriminasi terhadap umat Islam bukan perkara asing di negara Barat sejak insiden 11 September 2001 dan kini isu ISIS memburukkan lagi keadaan.